Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama dengan saya Syafiqah Ishak dalam Semasa 12. Sebelum ke berita selanjutnya, kami warga RTM ingin menyampaikan salam takziah buat keluarga timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Ismail atas pemergian bapanya Datuk Wan Ismail Wan Mahmud. Allahyarham Datuk Dr. Wan Ismail Wan Mahmud meninggal dunia awal pagi tadi di kediamannya di Ampang. Jenazah dibawa ke Masjid Al-Mustaqim di Taman Nirwana Ampang sebelum ini dikebumikan di tanah perkuburan UK Perdana pagi ini.